Tanggal 1 Juli 90 saya masuk Desa Pegayaman Singaraja. Desa Muslim kan itu ya. Nah, rupanya Haji Ketut Imaduddin Jamal yang merintis ini, yang saya dampingi dari awal, beliau orang dari sana. Nah, kita bantu abangnya Haji Muhammad Engasururuddin itu merintis Pondok Pesantren Al Iman di sana. Satu tahun berjalan dari 1 Juli 90 ke 91 itu kita sudah running well, sistemnya sudah bagus. Cuman dia kan terisolir sekali. Akhirnya bersepakat untuk mencari tempat yang lebih representatif. Nah, Haji Ketut pada waktu itu belum haji ya, masih ustadz muda, masih ganteng lah ya, masih kinis-kinis gitu. Nah, itu tahun 91 ngisi pengajian di Monang Maning di hadapan masyarakat Sulawesi. Ya, kemudian beliau menyampaikan satu surat Al-Ma'un yang isinya menceritakan soal anak-anak yatim. Salah satu jamaahnya namanya Sofia Dewa Pere, seorang nenek, suaminya, mendiang suaminya itu asli dari desa Sembung ya, desa Sembung Gede di situ tuh, di kecamatan yang sama. Nah, terus selesai pengajian, beliau tidak bertanya di pengajian itu, tapi setelah selesai beliau dekati lalu bertanya, Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz punya program nih untuk mewujudkan surat itu gitu. Ya belum Bu gitu. Nah, kalau begitu saya punya lahan 4 are, di atasnya ada rumah bangunannya 2 are. Kalau cocok kita cek lokasi. Dicek lokasi, saya dipanggil dari Singaraja, dari Pegayaman ke lokasi, cocok nih gitu. Nah, cocoknya itu karena ya desa gitu kan ya. Ya dia di masih saat itu kan masih sangat desa gitu. Di belakangnya masih sawah dan ada sungainya, asik lah pokoknya. Lingkungannya juga asik, walaupun memang kita ditakdirkan bertetangga dan bersaudara dengan masyarakat Hindu memang selalu gitu. Jadi ketika memulai, saya diperintahkan bahwa ada 9 anak dari Pegayaman ke lokasi tersebut. Langsung jadi saudara tuh, kanan kiri, ngopi kanan ngopi kiri. Nah, akhirnya kita diberkahi dengan pertumbuhan animo masyarakat yang percaya bahwa kita bisa mendidik anak-anak kecil gitu kan. Dari anak-anak yang memang yatim piatu, kemudian banyak keluarga yang sudah yang masih utuh gitu kan, ekonominya juga bagus, mulai nitipin baik. Kemudian ada yang juga yang keluarga nggak punya gitu, nggak berada, tapi mereka masih utuh keluarga, masih nitip gitu. Nah, tahun 93 itu di satu rumah yang hanya 2 are itu sudah 40 anak. Cewek-cowok. Yang cewek sudah mulai gadis SMP, yang cowok juga begitu kan. Sehingga begitu buka pintu saling lirik dah gitu. Nah, ada kekhawatiran kan gitu ya, wah ini gawat nih kalau kita sebagai pengasuh lagi tidur bisa terjadi sesuatu kan. Nah, akhirnya masih ada
SMA di Tabanan. Nah, itu ada yang di sana. SMP-nya masih SMP Kerambitan yang di Pengkolan itu. Nah, SD-nya dulu kan masih banyak yang kecil loh. Jadi yeah. SD-nya SD yang di seberang jalan sini, SD 1-2 gitu. Nah, semuanya kan keluar nih. Tahun 96 setelah selesai anak-anak udah di sini, kepala sekolah SMP Kerambitan 2 itu datang ke sini. Nanyalah sama Haji Ketut. Nah, Haji Ketut berangkat haji tahun 2005 gitu. Beliau didatengin, "Ji, kenapa enggak bikin sekolah SMP sendiri di sini?" gitu. Kita jawab kan melalui beliau, "Pengen, tapi kan enggak ada gurunya." Kita di dalam punya 4 orang aja, kalau SMP kan harus banyak. "Bapak ini punya saudara kita di SMP. Bapak mau berapa guru?" Semua saya drop ke sini semua. Dan itu dibantu dari awal ya, gitu. Nah, artinya memang di apa ya, diskenariokan oleh Tuhan, memang kita sudah bersaudara dari awal. Nah, proses berjalan tanggal 9 Agustus 97 SMP atau Sanawiyah kita bangun di sini. Dulunya banyak dibantu sama Buya dari SMP 2 kan. Jalan kegiatan apa undangan-undangan dari masyarakat sering lah ya. Lomba-lomba segala macam ikut gitu. Nah, tahun 2000 anak-anak yang sekolah di SMP kita di Sanawiyah kita kan udah lulus tuh tahun 2000. Nah, kemudian kepala SMA ya datang juga menawarkan, "Pak Haji, kenapa enggak bikin sekolah SMA sendiri?" Daripada jalan keluar-luar ini penuh dengan godaan dan bahaya di jalan gitu. Hanya ya jawabannya sama, "Kepingin, tapi kan kita nggak punya guru." Oke, di drop dari SMA. Sama lagi. Betul. Luar biasa memang. Kalau ingat itu ya pengen nangis aja ya. Akhirnya ya ini memang ada aturannya beliau gitu kan ya. Betul gitu. Gede Putu Wirayasa. Punya teman dulu, gini ya. Teman. Teman-temannya itu memang teman baik juga waktu di kampus. Jurusan sama, kelasnya memang beda, tapi daerahnya sama-sama di timur juga ke timur pulangnya. Cuman dia dari Kerambitan. Kerambitan yang paling timur kalau saya Tabanan kecamatannya. Dekat juga dekat gitu dekat ya. Artinya karena selain jarak dekat, ini lah hubungan juga dekat. Kebetulan temannya itu dapat diangkat di SMA Kerambitan ya. Banyak dapat jam di sini, memang dulunya nyari pengalaman saja karena cukup pengalamannya sampai tahapannya seperti itu ya. Makanya saya Tiang diajak untuk ngisi jamnya di pondok pesantren. Itu sejarahnya dulu, kurang lebih ya. Kan karena lumayan 4 tahunan ya hitungannya. Kalau dari segi mengajar, karena fokus Tiang itu kan mengajar, karena guru ya mengajar. Itu di kelas spesifiknya itu sebenarnya menariknya kalau sama siswa itu sudah bisa bercanda, refreshing ya, ibarat belajar itu menyenangkan gitu-gininya suasananya. Tentunya biasanya itu manfaatnya yang didapatkan banyak banyak ya. Tentunya biasanya itu
manfaatnya yang didapatkan banyak. Banyak. Ya, salah satunya kalau sudah senang, materinya mudah disampaikan. Walaupun materi kan sebenarnya luas ya, tapi minimal dengan cara yang menyenangkan itu ada yang masuk lah dikit gitu. Karena kalau merubah sifat orang, apalagi budayanya itu sulit gitu. Minimal ada sifatnya lah diubah sedikit atau ditanamkan kompetensi atau nilai-nilai yang berhubungan dengan itulah, pendidikan secara umum, ya pengetahuan ya secara sedikit juga ya gininya. Itu aja segininya. Kemudian kalau ditarik lebih luas lagi konteksnya, kalau di pondok memang ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan istilahnya guru-guru yang di non pondok, tidak hanya tiang saja ya, tapi kurang lebih kalau nggak salah jumlahnya itu 9. Kalau di MA yang tiang ketahui 9 tiang, nanti ada Pak Awan namanya. Oke. Pak Awan, Biawan. Kemudian kalau saya mau beli lebih yeah. Tuaan ya dikit. Kemudian ada Ibu Rina. Ibu Rina itu lebih tuaan lagi gitu. Jadi ya. Saya nggak hadir dia sekarang karena upacara udahlah. Nggak hadir. Biasanya kalau nggak hadir cukup kasih tahu. Gak seribet di negeri ngasih tahu. Oh, iya. Ini enggak prosesnya enggak terlalu ribet ya. Enggak ribet. Artinya bisa kasih tahu lewat HP dan gini ya. Udah diterima di sini. Alasannya itu. Terus kalau kegiatan yang istilahnya itu berkala, biasanya ada milad. Milad itu ulang tahun ya istilahnya. Ulang tahunnya itu pasariha kita diundang sana. Ikut kegiatannya, ikut silahnya itu ya. Kalau biasanya kan ada acara makan-makan ya. Ikut biasa sini karena yang Hindu ke Muslim gak masalah. Kalau Muslim ke Hindu biasanya kan isi babinya itu biasanya tipnya di sana ya. Biasanya undang-undang kita. Kalau ada acara nikahan, ada keluarga pondok yang menikah, kesyukuran diundang. Awalnya sama juga. Kalau terus terang ini, kalau ini terus terang memang dari yang agama beda, kemudian lingkungan juga beda. Pas awal masuk itu takut dulu. Oh, okay. Buka pintu gerbangnya itu takut. Apalagi ketemu orang beda budayanya. Agak sebenarnya samping takut itu ya baru malu, karena awalnya karakter dari dalam memang malu, takut itu udah. Jadi satu di sana, kemudian ketemu dulu ada kepalanya perempuan ibunya itu ustazahnya itu namanya Bu Rini namanya Bu Rini. Artinya beliau yang pada saat pertama kesini itu yang memang dihadapkan di sana karena kepala sekolahnya. Pas di sana ketemu ibunya kayaknya galak gitu ya. Karena tegas omongannya. Namun pas istilahnya sebelum ngomong kan sambil nunggu tuh dah ketemu piring di kamar mandi, ada pakaiannya, baru istilahnya risih sebenarnya di awal. Risih itu udah takut, udah malu, risih, jijik sebenarnya melihatnya di awal. Kemudian pas setelah itu ketemu ibunya, sebenarnya ini kan karena awal paling ngomongin biodata dulu kita, apa sih, siapa namanya, dari mana. Perkenalan lah istilahnya. Namun sempat ibunya itu masuk ya ngasih pemahaman untuk kita. Jadi budaya di pondok memang seperti ini. Ada istilahnya positifnya, ada negatifnya. Negatifnya mungkin sebaliknya kalau di pondok ya. Kayak naruh pakaian sama piring di kamar mandi di Bali itu sebenarnya agak bertentangan sedikit. Agak bertentangan sedikit ya dengan budaya kebudayaannya. Namun kalau dilihat dari ya dikasih pemahaman itu mungkin kesehatan higienis istilahnya ya, semuanya bersih sih, pakaian bersih, piring juga bersih di sana, tempatnya pas gitu ya. Namun itu aja kalau memang kebudayaan memang itu sebenarnya PR. Ini dianggap sebagai keluarga saja sih, ini ya nggak perlu ribet kalau sederhananya seperti itu. Cuman kalau sekarang karena banyak yang
mengalami perubahan. Kadang kita yang jadi keluarga udah berapa tahun, 4 tahun, 2019 itu awal.